Aksi seorang bocah remaja nekat menaiki menara Base Transceiver Station atau BTS datang dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan atau Kalsel. Diketahui, remaja pria berinisial FAD itu masih berusia 14 tahun. FAD melakukan aksinya di Jalan PLN, Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan pada Minggu 26 Desember 2021 siang. Selama berjam-jam, ia bertahan dan tak mau turun. Aksi FAD kemudian membuat warga sekitar heboh dan memadati lokasi kejadian. Bahkan video detik-detik FAD melakukan aksinya terekam kamera warga dan viral di media sosial. Seperti yang diunggah oleh akun Instagram @infokomandoofficial. Hingga saat ini, videonya telah ditonton ribuan kali. Kepala Polsek Binuang, Ibtu Bara Pratama Mahaputra, membenarkan kejadian ini. Ia mengungkapkan alasan FAD naik ke tower BTS lantaran marah diputuskan oleh pacarnya. Petugas kemudian mendatangkan pacar FAD untuk membujuknya turun dengan mengatakan masih cinta. Upaya itu berhasil pada pukul 15:20 waktu Indonesia Tengah. Ketua Tim Rescue Tapin atau TRT, Haji Yusi Rahman, membeberkan ada motif selain cinta di balik aksi FAD. FAD juga naik ke BTS karena permintaannya tidak dituruti. Ia sebelumnya merengek sepeda motor ke sang ibu. FAD dipastikan turun secara sukarela.